اللهم صل وسلم وبارك عليه. Melanjutkan Nabi atau dewek sabaru. Sayati zamanun ala ummati yafiruna min al ulama wal fuqaha'i. Pengendika pembawa nabi. Yang datang suatu masa suatu waktu. Keadaan masyarakat, keadaan umat, keadaan jamaah manusia seirup pada waktu itu. Yafiruna minal ulama wal fuqaha'i. Selaku secara rata-rata mereka lari jauh berenggangan kajuh para ulama, kajuh para ahli-ahli fikih. Yang datang masa, datang waktu samarak menikah pengendikan Nabi dan makin niki pun nyekedai dan makin niki. Masyarakat jauh dari ulama, jauh dari ahli fuqoh. Sak dewek pun usani cemohin syukurin. Saya bernapas dengan lega teican sida-sida Allah Ta'ala kemilik pekayunan sarau hadir li majelis-majelisnya para ulama dan para ahli fuqaha. Kebel pada waktu nike manusia masyarakat selaput pada menjauh bahkan dengan tanpa alasan ini in musuhin para ulama. Ini indek demenan para fuqaha. Apik pengendikan Nabi. Lamun marak menikah tadaruan kelampan, tadaruan tan irup masyarakat pengendikan Nabi. Paya bataliyahumullahu bisalasi balayatin. Allah Ta'ala akan menurunkan telu musibah, telu bencana saya dai. Yang teda, yang teturuna, tepedatangan sida-sida Allah Ta'ala, telu musibah, telu bencana, telu bahlu, maraska di bahasa sasar. Lamut katiwah jauh, renggang, bahkan akan tumbuh kebencian di deman ujuk para alim ulama. Para ahli-ahli fuqaha. Sepertama saya terima isi umat masyarakat semenjauh daripada majlis-majlisnya ulama. Din demen din putih bagus andang tepang penyermin, tepang penyeriuk, tepang penengahan. Lawan arak majlis-majlisnya para ulama ataupun majlisnya para fuqaha. Sopol kentok si handset. Hensetan. Namun terlanjutan lagu hensetan. Bahkan ini ilmu menarik majelis pengajian ini menpoyo dah dengan kembijan wah dengan bagi raskin balik. Nggih jadi sangut lewat akhirat. Abik pertama saya terima si masyarakat sah menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fuqaha adalah Nabi. Al-ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Saya terima nomor pertama adalah Allah yang petelang hilangkan barakah Nabi pun bentuk usaha semut geluti. Anda tiap buka kios, tiap berdagang le kios, bade-bade kejak lemak lat kareng kios sendol masih. Bahkan ini walai nipin. Wijaya keriting lu nipin lah. Nanya kengah ternyata waktu jual lantung peos. Nabi pun bentuk usaha.
yang berusaha oleh bangkat lamut kanti jauh daripada alim ulama, jauh dari fuqaha yang tepetelang si Allah Ta'ala barokah daripada setiap nabi dan juga karya pegawian yang akan mendatangkan harta benda setiap parang. Allah Ta'ala hilangkan barokahnya jari ruwe, jari olah sedang berdui lagu barokahnya Allah Ta'ala cabut kaling marak dewek puluh usami nenten arak berduit kepengnya ke miliaran. Ampura jemaah bini arak sampai miliar kepeng pelungguh dah. 500 juta. Dawak kaleng sak marak ruan usaha, marak ruan karya zaman makin niki. Lah moti ande lelah ditman yak mau kepeng benang, malik ketak lutan. Malik ketiak rumpu on isi jauh le alim ulama ja'aruh. Saat lelah barokahnya nenten arah. Ia pun daya pulung usami dawak lunas karapan disida Allah subhanahu wa ta'ala kadesa senantiasa gamak terbuka pekayunan kedeman ujuk para alim ulamanya. Alhamdulillah. Kadensa arak barokah dari setiap napi jajua sayat demak, napi sejua yat gading, napi jajua yat kulik kedek. Ini elemalah tebengak lah. Mami anu, bapa anu, ama anu jak din putih luik budain kebun bangkat lagu din luas susah konsep irup dengan senang rapat ujuk Allah Ta'ala rapat ujuk alim ulama lamu rezeki jak wah sikut-sikut dawat ini caparan diri ya Allah kesulit pemetak gambar ya Allah kepeng pahit pemetak sulit lapangan kerja tak ada. Enggak kebayang kalau sawit tak tinggal ni kedang ingat. Susah dia melampak memperanan lalu ted dan menunjuk ni ke Malaysia. Lalu begawi ya. Dekat mana ni ke sekatan terpelampak. Susah datang ni ke nangis. Hei, ya tuan saya ingat lalu ruang sebini anan tumben dan anganan engas. Mula jak kenyekan sabaran mah ruun manok ngatah-atah ruun demen wah bejauan mula kebagus ruun tawa ewer. Ini kena ari tu ni boleh balik jak kamu-kamu kamu kae dia mendatang ni ke musugul uni lah waksati dia mau perangan nanti erok dong gak sawit kebuak belik-belik buaan baru kebelik kung merunin ngentir-rentir buat dawak pemetak yang sulit rezeki yang sulit nentanara istilah rezeki sulit pemetak sulit lapangan kerja sulit nentanara sebenarnya istilah kena kepeng pahit kepeng sulit sak sulit lamut kanti jauh oleh Allah Ta'ala atit niki tepesempit yang pun sulit idap rezeki berambitan dia sempit berdahar berkelur doang lah unin entut mar unin mercon kanak-kanak kalau malam lebaran. Jauh dari Allah yang bareng kaje sebini anan de semula lillahi taala yang lumbar memitu nentan lillahi taala dewek titip elek arepan pelunggu sami terutama jamaah laki napi pun karya ande tiak bebangkat ande tiak berkebun ande tiak berusaha ande pelunggu sami berdagang napi pun sampunan ya anganan hasil piriyat mau lagu enggaan adalah niatnya ibadah lamun hasil ni kerja Allah Ta'ala yang ngipi pegawian lagu saya ingat asa enggaan mut angan nalai gedeng jelo niki harus mau 100 ribu karena lema aru yang nyetor. Lema aru yang nyetor akhirnya napi yang terjadi saudara-saudara sekalian.
gol. Akhirnya elek nak biarani ke elek pekan gundah gulana gagana dengan beregak di putih endang kebayang lema aru dan manarak 100 ribu ya nyetor lema aru 500 dandandandandak apik dinara istilah rezeki sulit nentanara istilah kepeng sulit nentanara istilah kepeng pahit lapangan kerja sulit nenten rezeki niki Allah Ta'ala tentukan Allah Ta'ala takdir ukur pira yang nyambi bih rezeki ninggal lagu saya ingat saja oleh Allah Ta'ala ate tepesempit sehingga selapun terasa sulit. Betul deh ibu-ibu tobat tangkar ni berempi tatiandi ini cemus li julun selakian samut anganan adalah hal-hal memang jauh-jauh. Padahal selaki anak kesolah unin memeok kulit. Memeok. Apa hadirin memeok-meok kulit. Ingat baru tukang tagih telu datang. Selagi arah jom kepeng kulit makan. Maaf, ya rugi. Kebagus sisi nyereng suara. Marak suara kori'ah. Ngerasin kori suara nyewengnya eh. Dawak hadirkan Allah dalam setiap napi jayat gawe napi keraya napi kenen dindik bayak sampai bohongi diri bohongi agama piwal ili agama dalam setiap karya berdagang misalkan pirajin niki lillahi ta'ala limolas modal nanti nekin usali perdozori lillahi ta'ala padahal ajin modalan pitu yus setengi lagu saya ingat ansap mirin bebati setengi lillahi ta'ala limolas modalan mau terjim patah tercerita limolas patolah suri sili timan yak lowe yak pulih timan yak lowe isin dompetan mantuk lagu watak jauh dari Allah. Disinilah Allah akal ta'ala sempitkan timan luik bati lagu Allah sempitkan hati karena jauh dari Allah. Ya kena niki dekat dengan Allah jalani hukum Allah. Dedek tempel Allah mentempel di kantongan makan-makan di kantong min yo apa jani lafaz Allah di kantong kada serapat kerja Allah. Hadirkan Allah dalam setiap karya. Lumbar jog bangkat, hadirkan Allah. Berangkat ile gedeng niat ibadah lillahi ta'ala. Yak lalu nambah lillahi ta'ala. Embak sugul dari ibadah, napas sugul dari ibadah. Nambah ceke 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 cek. Sugul sebidian ngatar kita tersenyum. Apa jauh om tiari, oh jauh penyampah. Mah ni tau ni jandi, saya ngansa. Lumbar nambah jauh dari Allah. Meri gedat ile gedeng bejulu lampak tambah non pecingongan bejulu maka-maka datang bangkat nyobong sambil nambah pupak sekek dan bupelang nafsu kadun pegawaian jauh dari Allah tetatar si sebinian lepas sampai terbarang muka meli mekakan sili rosak banget kaya ruan tandak ibu note malik sekadar sor lek pelipi teri ele oso teri ele pelipi berbalik semaman amporet-poret sekali jambat gama berembin tatia ini bahagia berembin tatia ini yang senang Allah Ta'ala jauh. Dawak belum usami saanyam sampi hadirkan Allah niat pelihara sampi lillahi ta'ala dedek niat pita bati dedek niat tu pelihara makhluk Allah ta'ala impan karena Allah munah mokoh mesti mahal lagu dia munah mokoh datang penyakit PMK. Oi naru jam 6 iru sikut ngaji bian-bian tu. Ha, pengelesir ni tahu, ni putih tahu kena risiko. Iru sikut. Risiko.
Hadirkan Allah bedahar, hadirkan Allah di hadiran setan bedahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nilah, wasak selesai bedahar ampun ingat ketuan bijen. Anak, wah baca bismillah baru hamangan. Getahun. Ini ya tebing niki. Rezeki akan terasa sulit ketika Allah jauh. Belum kesami ibu-ibu akan terasa bahagia, hadirkan Allah. Nyekat meriap, hadirkan Allah. Meriap lillahi ta'ala. Dedek hadirkan nafsu. Ni semama selaki asa momot nu serio. Kalalah kare le power ni, tau mama ni momot porok le telawak. Tendang kena temai. Hadirkan Allah. Mopok hadirkan Allah. Lillahi ta'ala ibadah mopok lillahi ta'ala. Lamut ganti wahai ini marak manike. Allah akan hilangkan kesempitan, kesulitan dalam hati. Lamun hati luas, rezeki sambia ndik bau. Rezeki sambia sulit dawak. Sulitnya paice karunia Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala jauh. Enggak kan inti dawak. Ya pun lamun ganti wah jauh li alim ulama. Ini kuah ndik rapat kanca tuan guru termasuk jauh dari ulama. Nabi sak tetajah nike nentet amalan termasuk jauh juga. Kanin sak marak sak diatur dewek sak baru demetuah mantuk doang angkat pemelinggih, angkat penukul, angkat buit elit tungkil. Arak ya jauh oleh alhamdulillah datang-datang gede nenijak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya hanya manok lillahi ta'ala. Pokok kebeng mangan manok. Engkah lawanan ngeraos. Aku jak manok nani wa tulus hati padamu. Bermitan gado aduh. Ya impa nam manok. Ya mokoh alhamdulillah. Dikoh niat berjua. Terdengar si dengar. Muntabait ke malam. Maka-makaan boyan kelemak tumbenan karungan. Terbaik lantung karungan. Maka-makaan sugul. Ni kesetan jama sebaik ni. Burung lillahi ta'ala. Mula lamun lillahi ta'ala. Lamun telang. Oh dia ni itu. Wah tu impanan. Itulah pahala. Entah seimpan ni ke pahala. Mutu-mutu jadi pahala. Telangan. Udah. Ngapain susah. Berarti. Mau enggak nekah tebing amanah pelihara sewi. Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah nentanan baik ya sia-siaan balasan kulit napi pun kebaikan sadaya pelusami lakukan lagu lillahi ta'ala. Ya manya mano lillahi ta'ala impar priak asik juk makhluk kan manik jadi anganan yang berdagang dan anganan batin lamun mokoh mahal nenek. Ni mokor kole manok, mokor mangan manok ni ni mokok kuri ber. Mondore empung mon ni semeni butiran kole nyembih be bangkrut ku. Semai tak bangkrut, bukan lillahi ta'ala. Hati niki akan terasa tenang, hadirkan Allah. Bedahar Allah, lillahi ta'ala. Hadirkan Allah baca bismillah. Kenyekat selesai baca alhamdulillah. Ni kalah si batur teka. Doa makan ni guru Allah mabarik lana ni. Demen tak salah-salah ni, demen beli kantor berdua kanak-kanak ni ke. Engkau kena mabarik lana, mabarikahan, main bareng. Allahumma mabar. Mari batur kita mabar. Elek buk-buk tontokul tengah malam, mabar, main game bareng. Keliah hidup jam 6 kurang 15 menit. Oke, okay. Lamun jam jadi tonar nokep. Jeloid pertama, kedua berbuka. Hadis baru, telu musibah yang terima isi dengar sejauh oleh alim ulama baru buka sekek, baru bahas setengah sekecor. Insya Allah kemungkinan bukan janji niki. Insya Allah
sekali sebulan badek yak parak lemak letok niki insyaallah. Insyaallah. Bukan janji, insyaallah mana-mana sekali sebulan atau sekali-kali dua bulan. Gitu. Ilah, betul ini baik. Itu. Watak sapun niki baik ki. Baik ni sepelunggum tapi nak jadi bebek. Sekat lalu anolik ngaji, maka makan datang gede. Selakian momo toko lek kursi wah bea wah rupa dan tangan. Nah ni mau lek aja, aku aja bebek. Tatu datang gede kamu. Dia tahu bebek kamu tu. Dia minta aku langsung tertamak lantung ni tu. Meruk bisa pisa tu dalam. Lelah. Bukan makin je, nggih. Dia perlu kesami cobalah. Sekedik demi sekedik mohon karapan di sida Allah Taala. Sadewek titip, coba dadar ikhlas santai hidup. Lapang bah rezeki. Lama rezeki ni tu enggak rua. Angka omong-omong dah, kena rezeki soleh, susah eh. Susah lah kuih pung manuk, dia kena kritik. Mungkin ini dengan sak ketujur kanduk, kelelik. Ini yang pung manuk, ni kena out. Mugigin keselat malik. Tolak kena tu gigi. Nika kan? Kenapa? Karena hati niki jauh dari Allah, nikalah Allah sempit berdesak-desak. Dia milih berjauhan. Apalagi nak pengantin baru lah. Menkelah iman. Mbija tu kata endam aku ni. Kelele, kena aku. Gih, enggak nentah dewek yang matur lah muntah lanjut dan maghrib. Aneh. Aneh. Gih. Terakhir habis sujud terakhir. Bau dan berjuang ke sujud terakhir. Dalam hati, gih. Gih. Sebetul jemaah bini pun yeluk ya berketua. Lagu tahan isi hatimu untuk pertuan akan datang. Esok, tenang saja. Namun jawab laki kan ni langsung cuis. Ya sejatara akrabul abdi ilallahi bahwa sajid paling rapat panjak karapan Allah Ta'ala adalah dengan saatnya ke sujud. Gih, nyekan sujud. Di sujud terakhir, apakah kanggut yak nunas berdoa? Jadi, doa-doa ni keluik doa-doa yang maksur. Doa-doa sama memang tak ajar si baginda Nabi. Ha niki, doakan di situ. Nah pihak berdoa bilu-bilu dawak. Dago apik lah ni tertutuis lah. Terduduk si batur muatak begiling. Okey, okey. Jadi, anda tiap berdoa lah ni ke. Namun berdoa si doa-doa yang mafurah, boleh belik suara, boleh dalam hati. Berdoa si bahasa Arab, bahasa Arab sak memang nentan doa niki maksurah. Dua pendapat ulama, arak sak kena batal, arak kena ndik. Misal cekat bahasa Arab, Allahumma tinil ambon ya Allah. Ya Allah berikan saya ambon kena. Itu. Jadi keselamatan dunia, keselamatan akhirat, doa kadu bahasa Arab. Namun kadu bahasa Arab berdoa dua versi ulama, arak hangem batalan, arak sanenten. Namun berdoa kadu bahasa Sasak, belik suara kadu bahasa Sasak, seluruh ulama iktifak batal. Namun dalam angen, dalam tahun ni kenenten batal. Contoh misalkan lungguh misalkan berdoa dalam mana, ya Allah icanin gamak kaji keturunan. Contoh misalkan, ican yang gamak kaji motor ndek menja, ican yang motor Honda mana-mana priu Allah. Dan tahu kenapa Rio mana-mana priu ya Allah. Iya, namun dalam angan tahun ulama ni ke bersepakat nentan batal. Namun terpesugul karena ni ke adalah bahasa daerah, bahasa Sasak, sak nentan kanggu. La yasluhu pihak syai'un min kalamin nasi. Semayal ni kenin pok ni cocok bahasa manusia sugul. Lamun terpesugul, maka hukumnya adalah batal. Hei, Nemak Malik. Cukup dulu. Manggil niki, Nemak Malik, tahan hatimu.
Ilim. Tidak. Karena doa ini kemaksur diajarkan Nabi. Allahummarhamhum ummatan Muhammad. Ini luar biasa doa ini ke. Bahkan lamun ta'amalan doa ini terkait dengan ini ke kutiba minal abdali. Artelu kan? Allahummarhum, Allahummafarrij itu kan? Itu. Lamun terbaca doa ini terkait kutiba minal abdal, terkait dengan ini dicatat menjadi wali abdal. Bagus doa ini ke. Nah, dendek saya berdoa sih bersih sasak doa. Ya Allah. Pebeluan, gamak mi tuan irup. Ni kedua tan melinggih baru, ni tan arah jalan anu tak mengada. Batah.